Cody Rhodes, from the bottom of my heart, man to man, your story. Ya, lagi-lagi McLaren memiliki chance untuk menang dan bahkan meraih 1-2 tapi gagal lagi karena beberapa hal. Salah satunya ya mungkin strategi. Lagi-lagi ini tim membuat kita bingung sama strategi dan papaya rules ini ya. Nah, dengan sisa 8 balapan lagi dan ada 3 sprint race juga, jarak poin Lando ke Max tuh sekarang cuma 62 poin. Walaupun masih jauh, tapi gue rasa masih bisa dikejar apabila McLaren terus mereok dan Red Bull terus melempem. Tapi McLaren juga memiliki 2 pembalap yang kompetitif musim ini. Nah, sekarang gue mau bahas apakah McLaren mulai sekarang perlu memprioritaskan Lando untuk kedepannya. Jadi menuju Italian Grand Prix ini, hawa McLaren tuh sebenarnya lagi bagus-bagusnya ya, apalagi mereka habis mendominasi balapan kandangnya Max di Zandvoort dengan Lando Norris membuat statement ya. Mereka bahkan sempat nekat kalau mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Seb pada 2013, yaitu sapu bersih seluruh balapan paruh musim kedua. Jadi benar-benar berani dan powerful juga targetnya, tapi Max membuktikan kalau dia bisa memecahkan rekor 9 kali kemenangan beruntun Seb itu. Jadi McLaren pasti bisa juga lah ya, karena punya roket sekarang. Tapi strateginya yang nggak becus. Nah, menuju weekend ini juga, Andrea Stella selaku tim principal McLaren juga ngomong kalau mereka nggak akan menerapkan status driver number 1 dan number 2. Itu berarti kedua pembalap memiliki status imbang. Nah, mereka ya tetap sesuai sama omongan mereka yang dulu sempat ngerosting Red Bull karena terlalu main-main team order. Jadi ya, walaupun ini berita bagus untuk kita para fans karena bisa ngelihat mereka berduel dan nggak berat sebelah pihak karena team order, tapi yang negatifnya terdapat potensi mereka akan merugikan diri mereka sendiri di title fight ini karena ya overfight ya. Tapi kalau misalnya ini cara mereka menghadapi title fight ini dan mereka pede akan hal itu, ya yowes, monggo aja. Kita lihat bakalan berhasil atau enggak. Di qualifying, mereka lagi-lagi menunjukkan kereokan mereka dan meraih 1-2 dengan Lando pole position. Tapi saat start, Oscar melakukan manuver yang gokil dan berani banget sebenarnya ya, di turn 4 bagian outside. Oscar memimpin dan Lando pun malah turun ke Pitri karena disalip oleh Charles Leclerc juga karena manuver itu. Gelo, di sini aja udah panas ya kan fans mereka. Oscar pilih apa tuh title fight ya kan? Gak peduli gue hanya mendulikan menang di home race gue. Bentar. Oscar emang orang Italia bang? Ya, dia sih ngomong dia 3/16 Italia, jadi ya bisa aja lah ya kita anggap seperti itu. Jangan so iye deh. Tapi baik lagi, ini kan yang dibawa McLaren. Kedua pembalap mereka berduel tapi bersih. Tidak ada number 1 atau number 2 driver. Jadi Oscar hanya mematuhi apa perintah timnya. Dan McLaren pun berapa kali sebenarnya mencoba untuk undercut dengan Lando. Jadi mirip-mirip kayak Hungarian Grand Prix ya. Tapi ya cuma berhasil sama Charles saja sekali. Dan Oscar mampu menghindari undercut itu 2 kali. Keduanya pun diperbolehkan untuk berduel dan papaya rules. Ya apalah itu, gue gak tahu juga maksudnya apa nih papaya rules itu. Makin lucu aja ya kan, dunia ini buah papaya aja bisa menguasai dunia. Ya mendingan ini sih daripada dinasti mulut. Nah, keduanya menjalani 2 stop. Dan jujur ya ini akibat mereka terlalu nge-push juga, jadi mereka nggak bisa 1 stop. Charles Leclerc yang anteng-anteng aja mampu menjalani 1 stop dan berhasil. McLaren lagi-lagi gagal meraih kemenangan dan 1-2 itu. Di weekend di mana Max dan Red Bull struggling banget, kalau misal Lando menang di sini, dia bisa nge-cut jaraknya sebesar 17 poin loh. Tapi akhirnya cuma ter-cut 8 poin, setengahnya doang ya kan? Seperti yang gue bilang tadi, masih ada 8 balapan lagi musim ini dan 3 sprint race. Kalau hitungan gue bener, masih ada 232 poin paling max yang bisa diambil oleh Lando. Dengan jarak 62 poin dari Max, sebenarnya masih ada peluang jelas walaupun gue akui berat juga. Gue sempat ada baca kemarin kalau Lando minimal harus menang 3 balapan serta sapu bersih sprint. 3 sprint itu pun kalau Max performanya kayak di Monza kemarin untuk menjadi juara dunia. Intinya Lando benar-benar harus bisa sapu bersih semua 8 balapan ini kalau dia mau ada chance yang besar untuk meraih title itu. Dan dengan strategi McLaren sekarang, ya jujur aja gue lebih percaya Ferrari era Mattia Binotto lebih bisa untuk jadi juara. You serious? Ya, benar-benar separah itu emang ya. Dan untuk melakukan itu, mereka harus mulai memprioritaskan Lando. Oke lah, gue akui. Gue respect mereka nggak mau main number 1 dan number 2 driver. Tapi kalau mereka mau meraih gelar driver itu,
ya mereka harus menguntungkan satu pembalap, dan Lando sekarang memiliki potensi untuk melakukan itu karena dia yang paling dekat ke Max. Lupakan aja soal konstruktor, itu udah pasti mereka bakal dapat kalau performa Red Bull yang masih kayak gitu aja. Sisa 8 balapan aja mereka udah cuma 8 poin di belakang Red Bull. Ayolah, sekarang kita fokus ke driver sekarang ya. Gak usah segan-segan untuk bantu dan prioritasin Lando. Oscar ini sebenarnya bisa paham kok kalau misalnya tim baik-baik bilang ke dia, lu harus bantu Lando ya. Ini orang pasti nurut-nurut aja kok sebenarnya. Kan di masa lalu aja dia juga udah sering banget ngebantu Lando dan matuhi tim order. Slow aja gitu. Ingat, kapan lagi McLaren bisa mendapatkan 2 gelar driver konstruktor ini dalam satu musim? Belum tentu musim depan mereka bisa dan memiliki peluang itu. Jadi setiap peluang tuh harus dimanfaatin. Terkadang untuk meraih suatu hal dalam hidup, lu tuh perlu mengorbankan suatu hal. Jika mengorbankan Oscar bisa membantu Lando menjadi jurdun, ya lakukan aja. Jangan sia-siakan peluang emas ini. McLaren harus mulai memprioritaskan Lando sebelum semuanya terlambat. Ini gunung yang benar-benar tinggi, tapi gunung ada di sana ya untuk didaki. Azek, lagi-lagi keren juga kalimat gua. Ingat McLaren, dulu pernah ngomong juga ke Lando kalau dia butuh kalian dan Oscar untuk menjadi juara. Jadi buktikan omongan kalian di sisa 8 balapan ini. Kalian memiliki pembalap yang mampu mengertilah kondisi satu sama lain. Jangan sampai hal itu rusak karena hal-hal yang kalian tuh sebenarnya bisa hindari, tapi kalian malah nekat dan merusak semua hal itu. Lupakan aja ke struktur sekali lagi. Red Bull mau ambil Max dan Lewis di satu tim pun, untuk mengendari RB20 itu sekarang aja tetap nggak bisa mengejar performa mobil kalian yang lagi bagus-bagus dan roketnya. Jadi, dear McLaren, hanya untuk 8 sisa balapan ini aja, mulailah prioritaskan Lando. Dan tolong jangan mengferrarikan diri ke depannya ya. Ya, walaupun mereka sebenarnya emang nggak mengferrarikan diri lagi, tapi benar-benar menciptakan kelawakan yang next level ini, yang bahkan Ferrari pun nggak pernah berada di level itu sebenarnya. Edan, etate. Edun. Okelah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Okay. Sudah lelah gue ya. Dadalah juga sama shenanigans si McLaren ini yang benar-benar bikin puyeng dan bikin bingung juga. Ya, semoga aja 8 balapan tersisa ini adalah sedikit harapan McLaren tuh membaik dalam segi strategi sama struktur dikit. Mungkin. Ya wes, udah banyak cincong juga gue. Seperti biasa, videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.